Halo Kang Pur, jumpa lagi dengan saya Berzaki dari tim Studio Sar 7. Oke, kemarin kan kita udah bahas Loki nih. Sekarang kita akan bahas kebalikannya, yaitu Haiki. Dan perlu tau gak siapa itu Haiki? Nah, kalau Haiki itu adalah dimana teknik foto yang dominan warnanya putih, terang. Terang gitu. Terang. Ya. Kalau untuk teknik foto Haiki ini cocok banget buat konsep-konsep foto yang kan bro pinginin, kayak konsep yang fun, ceria gitu. Dan sebelum memulai fotografi ini, kita harus membutuhkan equipment. Equipment yang pertama adalah kamera. Pasti, kamera itu pasti harus. Kalau nggak ada kamera, nggak bakal bisa foto. Yang kedua, yaitu background. Kalau kan bro nggak punya background, bisa kok pakai taplak meja berwarna putih atau tembok yang berwarna putih. Jadi usahakan yang berwarna putih ya, biar hasilnya makin ciamik deh. Dan yang ketiga itu wajib banget kan bro, yaitu flash. Tunggu dulu kan bro, bukan flash itu maksudnya, tapi flash ini nih, flash kamera, wajib banget untuk teknik Loki dan Haiki karena dia sangat berguna. Oke, masih membahas flash, saya menggunakan 3 flash, yaitu flash yang di depan dan samping kiri 1, samping kanan 1. Flash yang depan ini saya memberikan payung reflektor yang berguna untuk memancarkan cahaya biar cahayanya lebih smooth gitu. Dan flash yang ini berguna untuk sebagai fill light. Dia akan memancar ke background, biar backgroundnya cerah. Cukup untuk 3 flash untuk membuat Haiki yang bagus. So, check this out. Oke, untuk settingan kameranya saya menggunakan shutter 1/200, f-nya 4.5, ISO 200. Tapi untuk settingan ini kok tidak permanen, jadi bisa kan bro eksperimen. Oke, kayaknya kita butuh model nih. Yuk kita munculin modelnya. Nah, modelnya udah muncul nih. Namanya Kak Tika. Namaste. Nah, udah yuk, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita eksekusi. Hasil photoshoot Haiki kita, terus pantengin video-video yang kita buat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Studio Sar 7 Photography, so be fun. Hey gen bro, buat gen bro yang pengen request video lagi, komen di bawah ini dan DM Instagram kita @studiosar7. Bye bye.